Sejak tahun 2004 kita dah agak tidak meriah sangat menyambut kedatangan tahun baru. Kalau tuan-tuan perasan tahun 2004 dulu sebab berlaku tsunami. Jadi kita Malaysia tak sambut tahun baru. Lepas tu pun dah beberapa tahun selepas tu ada kalanya tak buat pun sambutan tahun baru. Jadi tahun ni pula sambut akhir tahun 2021 kali ni dengan banjir besar. Tapi di sini tak kena lah. Alhamdulillah lah tak kena. Dan banjir yang luar biasa, luar biasa, tak terfikir oleh semua orang, termasuk mangsa-mangsa dan juga orang yang mana-mana pakar pun tak fikir kesan yang begitu besar sekali. Bila mengenang kejadian banjir tu, saya ingat ni. Sebab saya sempat call kawan-kawan saya lah, beberapa orang, bila tahu tempat-tempat yang dia duduk tu dah mula air dah mula naik. Seingat saya tu hari Ahad tu lah, hari Jumaat start hujan kan, Sabtu Ahad. Kenapa kita kata tak expect air naik tu? Sebab bila saya call tanya nak pindah ke tidak, dia kata tak nak pindah. Jawapan dia, tak perlu pindah kot, sebab biasanya air tak naik dekat rumah saya ni. Ya? Ada seorang kawan ni, dia kata tak pernah lagi naik banjir kat rumah saya ni, dia kata gitu. Tapi insyaAllah tak naik kali ni. Apa kesan dia tuan-tuan? Rumah dia naik air lebih kurang 8 kaki. 8 kaki. Dan dia sempat selamatkan ahli keluarga dia. Patah balik ke rumah, dan sekali orang mari selamatkan dia. Macam tu. Ya? Ha. Dan saya masa tu tak tahulah. Call kawan-kawan ni, masa tu masih boleh communicate lagi. Telefon pun semua boleh call lagi. Terpaksa convince kawan-kawan ni. Pindahlah, pindahlah. Walaupun air rendah lagi. Sebabnya trend air naik ni cepat. Kalau dan naik, kalau rumah yang kawasan tinggi, kalau naik kawasan dia tu, maknanya air dia tak boleh nak keluar. Dah jadi pulau, ataupun kereta-kereta pun memang tak akan boleh keluar. Tapi itulah sebab ramai dalam kalangan tu fikir tak pernah naik rumahnya. Tak pernah naik. Ada seorang kawan tu, dia kerja, dia lecturer lah. Lepas tu suami dia kerja farmer. Dia ingat saya, tak fikir rumah dia akan naik air. Tak fikir. Sebab apa? Lebih kurang macam tempat tuan-tuan ni, nak masuk surau ni naik tinggi sikit lah. Lebih kurang macam tu. Tapi akhirnya dalam rumah dia lebih kurang 3 kaki naik. Dan dia pindah, ketika mana dia pindah tu, air sekat tekok lah masa dia pindah. Dia selamatkan anak dia, duduk atas perahu. Ada orang kebetulan mari tolong. Dia dengan suami dia jalan, air sekat tekok. Itu pun dia bergantung dekat perahu orang yang mari selamat tu. Jadi unexpected lah benda yang berlaku. Memang betul pun tak? Bila tak expect macam tuan-tuan lah, tempat yang tinggi rasa tak banjir lah. Tapi bila mari hujan macam ni, debar pula. Macam tu lah. Kalau macam saya pula, kalau di kampung dulu, kalau banjir memang tunggu, sebab perahu dah siap dah bawa rumah. Siap dah perahu bawa rumah. Perahu tok saya dulu dah siap dah bawa rumah. Kalau kata naik air tu, kalau nampak terapung sikit je perahu tu, kita pakat turun. Pakat kayu. Itu kalau banjir yang tidak bahaya kan? Setakat 5 kaki, 6 kaki tu biasa main perahu lagi. Tapi kalau tinggi lagi daripada tu, maknanya jadi mangsa banjir juga. Gitulah. Jadi lebih kurang dia berbeza. Tapi di Selangor ni banjirnya dahsyat.
ya, sebab lumpurnya tebal, ya, lumpurnya sangat tebal. Jadi kita doalah supaya kawan-kawan kita tu diberi kesabaran. Ada yang hilang rumah, hilang tempat tinggal, dah hilang harta benda, dah tak boleh nak selamatkan. Saya pergi ke operasi penyelamat kita, operasi bersih-bersih rumah ni. Saya, kalau kena kat saya lah, saya fikir masa saya pergi bersih rumah orang ni, saya kata hati, kalau kena kat aku ni, macam mana nak masuk balik barang tu, tak fikir macam mana. Sebab ada satu rumah ni pergi ni, rumah je boleh duduk ni, barang dalam rumah tak boleh bakar dah. Tak ada boleh bakar dah. Ha, semua buang. Kecuali hak boleh baiki. Peti ais boleh baiki lah. Mesin basuh boleh baiki. Tapi tak tahulah sejauh mana kesan lepas baiki tu. Tapi perabot semua tak ada lah. Yang satu rumah saya pergi ni, rumah dia, rumah kampung tu. Dua set kursi dah buang. Kita nak beli satu set, wallah Allah, tunggu berapa kali duit simpan duit dah. Satu set. Itu belum kira almari lagi apa semua sekali. Almari hiasan dia semua sekali, semua buang. Itulah dia kata, susahlah kita nak bangun balik. Memang sayulah hati bila tengok. Dia kata kalau kena kat kita, belum tahu, belum tentu kita boleh kuat untuk menghadapinya. Ya, belum tentu lagi. Jadi sama-samalah kita berdoa, ya, doa kepada Allah Ta'ala. Ada masa kita minta Allah SWT bagi ruang yang luas, rezeki yang luas kepada kita semua. Apa ni, orang yang ditimpa bencana, musibah dan sebagainya, diberi kesabaran, diberi rezeki yang lebih selepas ni oleh Allah Ta'ala untuk bina balik kehidupan mereka, kan. Jadi kalau tuan-tuan tahu ada kawan-kawan yang jadi mangsa ni, mungkin kontraktor ke, yang memang jenis niaga ke, bantu-bantulah dia. Kalau ada peluang lah bagi. Sebab apa? Dia nak bina balik rumah dia dan sebagainya, Jadi itu ambil masa. Tapi yang kita bantu tu mungkin sikit saja untuk dia, tapi sedikit pun mungkinnya kita membantu. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu hadis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah, khadim Rasulullah sallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu bersabda, seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadis ni hadis yang biasa kita dengarlah. Hadis yang biasa kita baca dan biasa kita mentelaahnya. Nabi kata, tidak beriman, la yu'minu ahadukum, dan tidaklah kamu ni dikira beriman yang sungguh-sungguh sehinggalah kamu mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Menarik hadis ini. Kenapa menariknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan permulaan hadis itu dikira tidak cukup, tidak sempurna, tidak dikira beriman seseorang sekiranya dia ni tidak kasih kepada orang tu, sahabat dia ni, kepada sesama muslim, dia kasih pada dia. Sebab Rasulullah mula dengan mana, hadis ni ada berkaitan juga dengan iman. Ada berkaitan juga dengan iman. Dan bila kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menyebut dalam surah Maryam. Surah Maryam ayat ke-96, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menyebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah kata sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dua, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah akan jadikan dia, jadikan mereka itu, ditanamkan pada mereka itu ar-rahman wudda, iaitu rasa kasih sayang, rasa kasih sayang dalam hati mereka. Bila kita pair hadis tadi, apa yang disebut oleh Allah SWT dan apa yang dirakam dalam Quran oleh Allah SWT ini, jelas bahawa di antara akhlak yang terbaik bagi seorang Muslim ialah mempunyai rasa kasih sayang di antara sesama Muslim. Rasa kasih sayang di antara sesama Muslim, terutama sekali, dan juga kepada semua manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Maryam itu, Allah kata innal ladzina amanu. Pertamanya, orang, sesungguhnya orang yang beriman, akidahnya mesti betul. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Beramal soleh ni maksudnya dia buat perkara-perkara yang Allah suruh dan meninggalkan perkara yang Allah larang. Asas daripada akidah yang betul, amalan yang betul, saya ja'alu lahumur rahman wudda, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pada orang itu, untuk orang itu ar-rahman, rasa kasih sayang ditanam dalam hati dia. Jadi sifat kasih sayang ini dia mari, bukan mari mudah-mudah saja, tidak, tetapi dia mesti mari dengan pakej iman dan juga amal soleh. Nabi sebut la yu'minu ahadukum, tak dikira benar-benar beriman kamu sekiranya tak sayang kepada saudara kamu seperti mana kamu sayang pada diri sendiri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu kalau kita boleh faham, kita boleh faham kadang-kadang betapa tuntutan keimanan bila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Islamnya seseorang itu bukan semata-mata dia mengucapkan, dia mengatakan, dia mengakui dirinya Muslim, beriman kepada Allah, tidak begitu sahaja, tetapi dia mesti memiliki perkara yang lain juga yang dikehendaki, yang diperlukan oleh seorang Muslim, oleh seseorang manusia, untuk menjadikan dia benar-benar sebagai seorang Muslim yang, ataupun seorang yang beriman. Di antara pakejnya raya ialah berkasih sayang. Dan di sini dilihat kesan daripada keimanan, kesan daripada amal soleh, maka dia akan melahirkan akhlak yang baik, di antaranya sifat kasih sayang. Memanglah sifat kasih sayang ini di antara perkara yang memang ada dalam diri manusia, tak kira dia beriman ataupun tidak. Memang ada, ya? Memang semua orang ada. Tetapi pakej bila orang mari rasa kasih sayang dia, dimulai dengan keimanan dan juga dimulai dengan amal soleh, berbeza. Mesti berbeza, ya? Mesti berbeza. Sebab apa? Mesti sayang itu sayang dengan mematuhi mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam baru ni lah, berkasih sayang, bertoleransi ataupun berurusan dengan ramai orang, dengan semua orang dalam urusan banjir dan sebagainya, tak? Tapi ada batas dalam hal berkasih sayang ini. Tidak boleh langgar asas. Dia, sebab kasih sayang ni dia termasuk akhlak. Dia tak boleh pergi melebihi daripada bab akidah.
Apabila jadi isu ni dah ada sekumpulan orang Islam yang pergi bersihkan kuil apa tak pasti saya nak tempat ibadat orang bukan Islam, itu dah melepasi batas akidah itu, tak boleh. Sebab dia melibatkan keimanan. Jadi di situ ada batas dia. Tak boleh. Boleh berkasih sayang tapi jangan sampai ke tahap itu. Jangan sampai ke tahap itu. Boleh berurusan, bermuamalat dengan orang bukan Islam, boleh berkasih sayang dengan mereka, tetapi tidak boleh sampai tahap bila dia meraikan hari perayaan keagamaan mereka pun kita pun nak sambut juga. Tak boleh. Sebab itu dah berada pada border keimanan. Border antara hak dan batin. Tak boleh. Dia begitu. Ya? Jadi, walaupun kadang-kadang bila kita sembang pasal ni, orang akan jadi timbul isu lah. Kan? Timbul isu, orang bukan Islam boleh mari bersih rumah apa ni, surah masjid kita, takkan kita tak boleh pergi? Tak boleh. Itu tidak termasuk dalam hal toleransi, tak termasuk. Cumanya sejauh mana manusia atau kita ni diberi pesanan berkenaan dengan perkara itu, Allah alam. Mungkin sebahagian kita alert lah dengan perkara tu, dan sebahagiannya tak alert, kan? Ataupun menganggap universal, kan? Apa ni, secara rahmatalil alamin, silap faham. Jadi tak boleh lah, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyeru kita pertama sekali untuk sayang orang lain tu, sayang sahabat kita itu, sayang saudara kita itu seumpama kita sayang diri kita. Apa yang kita sayang sangat pada diri kita ni? Pertama sekali, apa dia tuan-tuan? Yang paling kita sayang sekali, agama kita lah. Dalam hati kita, kita sayang iman kita. Yang kedua, kita sayang nyawa kita. Yang ketiga, kita mesti sayang harta benda kita. Nah, senang cerita, segala benda hak kita sayang tentang diri kita, yang kita sensitif tentang diri kita, begitu juga kita perlu sayang dan sensitif dengan saudara kita. Kadang-kadang orang ni cakap mulut sedap kan? Orang kata ada orang jenis mulut tak ada insurans, cakap sedap kata kat orang, ataupun bila gelera orang dia tembak aja. Tapi bila dia kena tembak, dia marah pula. Bila gelera kena ke dia, dia marah. Orang tak patutlah kata macam ni. Tapi bila gelera dia kata kat orang, okey aje. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita faham bila orang kata kita, kita sensitif. Sebenarnya sepatutnya kita pun faham apa yang kita ucapkan tu sebenarnya sensitif juga untuk orang lain. Ya. Saya pernah jumpa lah orang macam ni kan. Bila gelera dia, dia kata, saya, kita ni ada batas. Dia rasa dia dah jaga batas. Tapi sebenarnya orang dah bukan bekok hati, cari dah hati. Ya. Tapi sabar. Tapi bila gelera orang kata ke dia, dia marah. Tak boleh. Maknanya kita, kalau apa yang kita sayang, apa yang kita sensitif tentang diri kita, maka begitu juga yang kita kena faham bahawa kita perlu sayang sahabat kita tu, apa yang kita sayang tu sama macam apa yang dia sayang, dan juga apa yang kita sensitif sama juga apa yang dia sensitif. Itu sifat mudah. Tak perlu nak fikir jauh-jauh. Kalau aku ni orang buat macam ni, aku marah. Tak boleh lah buat orang macam tu. Bikun kan, ambil fikir gitu dah, kan? Sebab itu je jalan paling mudah untuk kita faham. Macam mana kita nak kata sayang pada sahabat kita? Itulah. Jadi bila kita dah faham begitu, maka kita akan jaga hubungan di antara sesama kita. Kita akan jaga mulut kita, kita akan jaga perbuatan kita, kita akan jaga segala-galanya untuk memastikan keharmonian. Sebab akhlak ni, ulang baliklah ni, akhlak ni ialah untuk membawa keharmonian dalam kehidupan. Jadi itu. Okey, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa penting? Kenapa penting sangat Rasulullah sampai sebut begitu sekali?
Sayang diri kamu, sayang sahabat kamu seumpama kamu sayang diri kamu. Sebab apa? Sebab kalau tidak ada seruan seumpama itu, sampai level yang macam tu Nabi sebut, sebab nak beritahu bahawa manusia ni kalau tak disebut begitu, dia tak sensitif pasal orang lain. Kita tengok, kita boleh tengok hari ni je lah, hari ni kan? Apabila dunia hari ni, manusia, dia kejar apa? Sebahagian besar manusia hari ni, dia mengejar kekayaan. Dia kejar apa? Dia kejar kebahagiaan diri dia. Dia kejar kesenangan diri dia. Sehingga kadang-kadang dia tak faham bahawa dia perlu jaga juga hati orang lain. Bila dia nak kejar kekayaan diri dia, dia dah sampai tahap dia ambil hak orang, sampai tahap dia nafikan hak orang, sampai tahap dia tindas orang, sebab untuk dia capai matlamat dia, itu baru nak kaya. Itu belum kira nak bahagia lagi. Nah, belum nak bahagia. Contoh ni, nak duduk rumah yang selesa, rumah besar. Ya, ini adab berjiran, kadang tak terjaga dah. Rumah beli besar tu, nak besar lagi. Sambung rumah, tambah rumah, tinggi, makin lebar, makin apa. Kadang-kadang tak mengambil kira hati jiran. Tak boleh juga. Okay? Adalah satu orang sahabat saya ni, dia mengadu saya, "Syekh, macam mana nak tegur jiran ni? Rumah dia ni, dia beli rumah, apa panggil, rumah banglo sebiji-sebiji. Bukan rumah teres, rumah banglo sebiji-sebiji. Tapi tanah sebelah-sebelah gitulah, tanah lot tu. Dia beli rumah, dia buat rumah standard. Standard macam yang dicadangkan oleh pemaju lah. Orang sebelah pun macam tu juga. Asalnya. Tiba-tiba tak tahulah macam mana jiran dia ni, sambung rumah, tinggikan lagi rumah. Dia kata apa? Asalnya dapat juga matahari, sekarang tak dapat langsung. Kata, okey lah tak dapat matahari, tak panas rumah. Oi, tak seronok tak nampak matahari. Kan? Maksudnya matahari masuk ke rumah tingkat-tingkat tu lah. Tak bincang ke sebelum dia buat tu? Tak nak bincang apa, sudah-sudah naik. Oh. Lepas tu saya kata, takkan naik dalam masa sekelip mata. Mesti tak tahu setinggi itu, kata kita. Jadi bila ialah kawan kita ni berat ke kita, berat ni ngadu kita lah kan. Jadi kata, ini merupakan antara contoh juga bila kita berjiran, berkawan. Bila kita nak besar rumah pun, kita kena ambil tahu pasal jiran juga, ambil kira pasal jiran. Ada seorang sahabat lagi ni, dia buat, dia kata apa, dia beli rumah, tapi di masa beli rumah dia tak terfikir. Rumah sebelah tu punya besar tinggi banding rumah dia. Dia kata, aku terpaksa tutup tingkap jamban sebab rasa macam napuk, dia kata. Daripada rumah sebelah. Ha. Kadang-kadang kita ni pasal rumah tu nampak simple je, tetapi sebenarnya efek juga. Efek juga. Kalau orang yang baru duduk, tadi saya kata beli rumah tu, mungkin tak efek sangat sebab dia baru beli. Tapi kalau dah lama berkawan, tiba-tiba buat rumah tinggi, sekak pula macam ni kan, ha, dia akan jadi efek. Dan kita kena jaga sebenarnya benda tu. Kena jaga. Sebab apa? Kita kadang tak perasan. Sebab kita memikirkan kebahagiaan kita, keperluan kita sahaja, tanpa kita mengambil kira kesan kepada orang sekeliling. Kesan kepada orang sekeliling. Macam juga tuan-tuan duduk dalam satu kampung. Kampung tuan-tuan ni orangnya sederhana je semua. Tiba-tiba sebab tuan-tuan ni ada lebih duit, tuan-tuan pun buat rumah macam istana. Agak-agak dia jadi macam gag tu. Gag sangat-sangat tak. Orang sekarang pula jenisnya kalau buat rumah besar-besar sungguh. Kadang besar rumah daripada surau. Kan? Surau besar dah ni. Kadang besar rumah daripada surau. Ha. Ya? Ruang solat ni hanya ruang tamu dia je. Ha. Jadi, ni saya cerita ni, saya pernah pergi lah tuan-tuan ni. Cerita-cerita betul je ni. Tinggal confuse kita masuk ni, dewan ke rumah orang. Ha. Saya pernah bawa sama kawan saya pergi rumah seorang ni. Kawan saya kata, "Sudah,
Rumah ke Tesco ni? Tanya slow-slow gitu kan. Rumah ke Tesco? Sebab Tesco besar kan. Saya kata, ha, jadi saya kata bukan Tesco ni. Kan? Besar rumah. Jadi kadang-kadang kita nak mengejar kebahagiaan kita, kesenangan kita, sehingga menyusahkan jiran kita, menyusahkan orang lain di sekeliling kita. Ini sikap hari ni. Ini sikap orang yang ada hari ni. Orang nak mengejar kebahagiaan hari ni. Perasan tak? Nak tunjukkan kebahagiaan. Tunjuk. Tunjuk habislah. Media sosial ni kan, Facebook, Instagram, Twitter, semua boleh tunjuk belaka. Ya, semua tunjuk belaka. Jadi kadang-kadang ada bagus, ada tak bagus. Ha, ada bagus, ada tak bagus. Hak bagusnya mungkin adalah. Tapi yang tak bagusnya kadang-kadang menyebabkan orang jadi makin makin jauh. Sebab apa? Contoh hari-hari ni lah kan. Contoh bila keluar result UPKK ya. Semua pakai up lah ke. Tapi nampak kebanyakan yang up tu yang penuh A lah. Yang tak ada A tu jarang up. Rasa tak jumpa lagi hak anak saya alhamdulillah dapat 8C tak ada lagi kan. 8B tak ada pun up dekat tu. Kan? Jadi sebab apa tak ada up? Sebab nampak orang lain yang up semua 8A. Takkan aku nak up anak aku 8B ni. Kan? Kesian kat anak tu. Kan? Ha. Anak pun tengok Facebook juga. Dia duk tengok orang lain duk post 8A. Dia dah jadi macam masalah juga tu. Kan? Bolehlah nak share. Tapi jangan share benda yang nyata sangat. Jangan nyata sangat. Saya pula, anak saya ambil juga UPK tahun lepas adalah sikit A nya kan. Saya jawab ke anak saya. Dia kata lambat sangat mengambil result ni. Ya habis dah tinggal 5 je saya kata. Biarlah. Ha. Ada lagi kak, kakak tengoklah pokok ada celah-celah mana kat meja cikgu tu eh. Kan nak cukup lapang ni kan. Wujud ni. Tapi saya memang style anak saya dapat berapa A pun saya tak puji mana kan. Oh, saya cuma kata macam mana dapat A ni? Patut dapat B ni kak ni. Kata gitu. Sebab apa? Nak suruh dia push lagi lah. Tapi lah orang kita sekarang ni dia suka benda tu. Tapi itulah kita kena hati-hati. Kena berhati-hati. Sebab apa? Terlampau menonjolkan kebahagiaan boleh juga menyebabkan orang lain rasa, ish, lemah, kurangnya aku. Kurangnya. Sebenarnya masalah media sosial ni lebih pada orang lelaki. Ya? Kalau kawan-kawan dia tunjuk lebih sangat, Allah. Ni susah ni. Tunjuk orang ni pergi jalan, tunjuk orang ni apa kan? Tunjuk orang ni dapat ni, tunjuk orang macam-macam kebahagiaan dapat tu. Dan takut kita terbanding dengan kita punya family, kita punya keadaan. Sebenarnya kan bila dalam kehidupan kita ni nak mengejar kebahagiaan ni tuan-tuan. Impian semua orang ada. Impian kebahagiaan yang tinggi yang nak dicapai tu memang ada. Tetapi kalau kita terlampau melihat kepada kebahagiaan yang hebat orang lain dapat tu, kita akan jadi susah hati. Kan? Tapi kalau kita mengenang kebahagiaan yang kita dah kecap tu, apa yang kita dah dapat tu, kita akan lebih menambah kesyukuran kita kepada Allah SWT. Ya? Ha. Jadi kadang-kadang saya contohlah kan, kita nak post gambar dekat Facebook. Saya pun tanya kan, oh rumah saya nak post kan. Saya kata, nak post gambar anak pun takut kadang-kadang. Takut apa? Yalah kita anak ramai. Tak? Takut kawan-kawan yang tak ada anak tengok. Oh, ha, susah juga kan. Ha, takut gitu. Nak post gambar kita, anak kita dalam Facebook. Orang kata takut anak orang comel lagi. Anak kita comel dah ni. Tapi takut anak orang kata tak comel lah pun. Biar. Kita jangan duduk nak susah-susah hati. Tak payah post. Senang. Ha, gambar tu kita simpan kita je. Kan? Jadi tuan-tuan, nak mengejar kebahagiaan hari ni boleh. Tetapi jaga. Jaga hati kawan-kawan. Jaga hati sahabat-sahabat semua sekali. Dan bila kita berkawan, banner semangat kawan tu untuk mengejar kebahagiaan seperti mana Nabi sebut ni. Sebab kalau kita sayang satu benda, sahabat kita tu mesti sayang juga benda macam tu. Jadi kita nak supaya sama-sama mengecapi kebahagiaan. Sebab dalam Islam ni kebanyakan apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam Quran juga, Allah tunjukkan bagaimana sifat kasih sayang Allah.
Macam mana tuan-tuan? Kasih sayang Allah SWT kepada kita sangat hebat, maha hebat. Kenapa? Kita banyak lawan Allah, kita banyak lupa pada Allah, tapi Allah tetap bagi nikmat kepada kita. Betul tak? Ya? Allah tetap bagi nikmat kepada kita. Ya? Kita dengan kawan-kawan ni mungkin ada kadang-kadang ada selisih, ada tak apa nak baik sikit, tak apa nak okey. Taklah, janganlah guna alasan tersebut sebagai alasan untuk kita terus jadi bermusuh dan sebagainya. Tuh menyerang, mengecam dan sebagainya. Tak perlu. Kan? Kenapa? Ambil tadi. Kita banyak buat dosa dengan Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tetap bagi kebaikan pada kita. Kawan kita mungkin silap satu saja. Kan? Takkan sebab satu tu jadi masalah kita nak kawan dengan dia lagi. Maka kita akan teruskan hubungan yang baik. Jadi begitu. Ya? Sebab kalau kita tengok Allah SWT ajar apa dia dalam Quran, kalau kita kita nak bina hubungan dengan manusia, kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu. Ya? Orang yang tidak tahu, kita bercakap tentang satu perkara, dibalas dengan tu, dia tak tahu. Allah Taala ajar dalam surah Al-Furqan. Dan surah Al-Furqan ayat yang ayat berkenaan ayat 63 hingga 77 tu, salah satu disebut oleh Allah SWT ialah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kamu bila kamu bercakap dengan orang yang jahil, dia tak tahu. Bukan dia jahil semua benda. Mungkin satu perkara dia tak tahu. Mungkin satu perkara dia tersilap. Maka Allah ajar qalu salama. Bercakaplah dengan perkara-perkara yang baik. Walaupun dia silap, walaupun dia tak tahu, tak apalah. Kita jawab dengan baik. Kalau tengok contoh hari ni lah, contoh hari ni kita tengok. Saya ingat saya kalau kita tengok Facebook Dr. Zul Al-Bakri ni lah. Bila dia post satu hukum, dia post satu perkara, banyak orang, ada juga sebahagiannya yang kecam. Tapi jawapan yang diberi ialah jawapan yang sangat membina, jawapan yang tidak layan kecaman. Terus, dia terus memberi, terus menyuap masyarakat dengan ilmu, terus membalas dengan kasih sayang. Tidak menjawab kecaman-kecaman tersebut dengan kecam juga, tak perlu. Kita bila berhadapan dengan kesusahan, bila hadapan ini, jangan kita kecewa. Tak perlu kecewa. Kita terus berkasih sayang dengan manusia. Sebab apa? Kita faham bahawa kita pun ada kekurangan, orang lain pun ada kekurangan. Kekurangan dia itu tertunjuk, ternampak pada masa itu, tak apalah. Itu sahaja satu kekurangan dia. Jadi kita terus berkawan, berkasih sayang dengan mereka. Dan kalau kita tengok apa yang disebut oleh Nabi SAW, wa uhibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Kasihlah kepada manusia sesuatu yang kamu kasih untuk diri kamu, kamu akan menjadi muslim. Maksudnya penekanan lagi oleh Nabi SAW bahawa bila kita kasih kepada orang itu, apa yang kita kasih pada diri kita, maka kamu, Nabi kata, kamu akan jadi muslim. Maknanya di sini nak sebutnya, itu akan menambah lagi kekuatan iman kita. Itu akan menambah lagi kekuatan iman kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, tapi dalam berkasih sayang dengan sesama manusia, ada batas yang kita perlu jaga. Ya? Kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab dalam hati, siapa manusia yang tuan-tuan paling sayang antara dunia? Siapa manusia yang tuan-tuan paling sayang antara dunia? Sebahagian kita akan jawab, mak ayah dia lah yang paling tinggi sekali, yang dia pernah jumpa. Nah, tetapi ingat bahawa kasih sayang kita sesama manusia tidak boleh mengatasi kasih sayang kita kepada Allah dan Rasul. Itu kena ingat. Ya? Tak boleh mengatasi kasih sayang kepada Allah dan Rasul. Sayang macam mana orang lain sekalipun tak boleh mengatasi kasih sayang kepada Allah dan Rasul. Disebut dengan jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa? Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. Nabi kata, demi zat Allah yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, tidaklah seseorang dari kamu semua itu sempurna keimanannya sehingga aku lebih disukai
lebih dikasihi, yakni lebih dicintai untuknya daripada ayahnya sendiri, ibu bapanya sendiri dan juga anaknya sendiri. Memang dalam atas dunia ni hak kita paling sayang sekali mak ayah kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita. Mungkin ada orang yang paling sayang kawan dia, isteri ke dan sebagainya. Tetapi tidak bolehlah mengatasi kasih sayang kepada Rasul, kasih sayang kepada Allah, tak boleh. Saya pernah sebut benda ni dalam satu kuliah, satu kuliah Muslimah. Tapi kuliah tu kuliah kecil saja. Bila saya sebut tentang itu, bangkit seorang, seorang hamba Allah, dia tanya, betul ke ustaz? Kita tidak boleh sayang mak ayah kita lebih daripada Rasul. Saya kata, ya, tak boleh. Tak boleh sayang mak ayah kita lebih daripada Rasul. Kita mak ayah kita, mak kita melahirkan kita, ayah kita membesarkan kita, betul. Tetapi tidak boleh mengatasi kasih sayang kepada Rasul yang Rasul ini pengorbanannya jauh lebih besar daripada mak ayah kita. Pengorbanan Rasulullah ini jauh lebih besar daripada mak ayah kita. Pengorbanan Rasulullah ini bukan hanya untuk kita, hanya untuk semua. Jadi macam mana nak mengatasi usaha Rasulullah ini berbanding dengan usaha manusia lain? Tak, tak akan mampu. Tanpa Rasulullah, tanpa perjuangan Rasulullah, tanpa kesungguhan Rasulullah dalam dakwah itu, maka tak sampai hidayah itu kepada kita. Kan? Rasulullah diuji dengan sangat berat, sangat berat. Mengikut riwayat dalam perang Uhud, sampai tembus pipi Rasulullah, patah geraham Rasulullah, kena panah. Bukan sebarang, itu baru satu. Itu baru satu. Kan? Pergi dakwah ke Taif, dibaling dengan batu. Kan? Itu pun Rasulullah menunjukkan kasih sayang dia kepada manusia, tidak minta walaupun dapat offer daripada malaikat untuk musnahkan orang Taif. Tak minta. Bahkan Rasulullah bila berdoa selepas balik daripada Taif, kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat, tuan-tuan Taif, Qarnul Manazil. Qarnul Manazil nama tempat, nama tempat. Rasulullah berdoa di situ. Panjang doa Rasulullah. Tetapi apa yang disebut oleh Rasulullah? Rasulullah kata, ya Allah, sebab kelemahan aku. Kelemahan Rasulullah mengaku lemahnya dia, ya, menyebabkan orang Taif tak terima dakwah dia. Ya, Rasulullah tidak menuduh orang Taif, tak. Tapi Rasulullah balik pada diri sendiri, betapa kasihnya Rasulullah kepada manusia. Orang tu dah lempar batu sampai berdarah luka Rasulullah. Cerita pasal luka Rasulullah ni dalam riwayat dikata apa, luka pada Rasulullah itu sampai mengalir darah itu masuk dalam kasut Rasulullah. Setara mana tu tuan-tuan? Kalau kita nak fikirlah, kalau kita hari ini berdarah, darah tu mengalir, siapa masuk dalam kasut tu? Macam mana luka? Ha. Kan? Bukan macam luka kena pisah tu, lebih lagi. Kan? Ha. Siapa macam tu sekali? Tapi Rasulullah dengan semangatnya berjuang, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dalam daripada tulang sulbi orang Taif itu akan lahir orang yang beriman. Ya. Begitu hebat perjuangan Rasulullah. Dan yang paling penting, kenapa kita perlu sayang kepada Rasulullah? Sebab dia Rasul. Rasulullah itu Rasul. Maka sebab kita kena sayang kepada Rasulullah. Itu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang kita kepada Allah itu memang tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, sikit pun tak boleh. Karena tanpa Allah ciptakan kita, tak nampak kita atas dunia ni. Tak pergi ke mana kita. Tak ada siapa pun kita ni. Kan? Jadi kita kena
faham bahawa macam mana sayang kepada manusia hari ini tak boleh lebih sayang kita kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak buktikan kasih sayang kepada Allah dan Rasul? Jadi kita tengok banyak ulama-ulama mengajar kita dalam kitab dan sebagainya. Dua punya. Ya. Sayang kepada Allah buktinya dengan taat kepada Allah. Sayang kepada Allah buktinya satu je, taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Berusaha sedaya upaya taat kepada Allah. Sayang kepada Rasulullah, macam mana? Taat pada Allah itu dah bukti kita taat pada Rasulullah. Yang kedua, sayang kepada Rasulullah, banyakkan berselawat kepada Rasulullah. Banyakkan berselawat kepada Rasulullah. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan sekali selawat, Allah Subhanahu taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Cintanya kita kepada Rasulullah, berselawatlah kepada Rasulullah. Berselawatlah tuan-tuan. Semalam ada munajat tak? Di sini semua surau di Selangor buat munajat. Bagus, di antara benda yang kita, itu di antara ketaatan kita kepada Allah. Bila kita ditimpa musibah, nak masuk satu tempat baru, tahun yang baru, kita minta dengan Allah Subhanahu taala kebaikan. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu di Darul Quran, ya. Di antara program wajib lah disebut. Disebut program wajib yang perlu dihadiri oleh pelajar-pelajar baru, ya. Ialah bila masuk lepas induksi tu, ialah program Qiyamul Lail. Dia panggil Qiyamul Lail pelajar baru. Saya kata, oh, ni untuk pelajar baru. Rupanya bila untuk masuk tempat baru, untuk mulakan satu yang baru, yang baik itu, kita mulakan dengan memohon. Pertama sekali kita bertaubat kepada Allah SWT. Kita hak lepas-lepas tu kita minta diampunkan. Dan kita mohon kepada Allah SWT supaya perjalanan baru kita ini diberikan dengan nafas yang baru, dengan kebaikan-kebaikan, dengan kemudahan-kemudahan, yang penuh dengan kasih sayang Allah SWT. Ya. Jadi itu merupakan, saya fikir, ya, starting pointnya mesti ada. Starting grade tu kita top. Ha, ni startingnya. Dia begitu. Kan? Macam orang nak berlomba jugalah, kan? Nak berlomba muhasabah hak sebelum ni. Mungkin ada kekurangan. Aku perlu tanam nekat yang baru untuk pergi ke depan. Itu je. Kan? Jadi itu asasnya. Itu asas yang dibina oleh Allah SWT kepada kita. Bila kita nak buat satu benda, minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada kasih sayang ni atas dunia ni, maka manusia ni akan jadi rosak. Dengan kasih sayang pun manusia boleh rosak juga, tapi kalau tanpa kasih sayang, tak dikurniakan kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia atas dunia ni, maka dunia ni akan hancurlah. Menurut satu riwayat hadis, ya, kalau yang saya jumpa hari ini dalam Muntakhab Ahadis, kasih sayang, rahmat yang Allah turunkan atas dunia ini hanya 1/99. 1/99. Ini untuk diagih-agihkan kepada semua manusia, diagihkan kepada semua binatang, pada semua binatang. Ya. Dengan 1/99 itu yang Allah kurniakan itu, kita dapat tengok binatang dengan anak dia. Dia tak makan anak dia. Mungkin binatang lain. Ya. Tapi ada jugalah, ya, sebab binatang ni dia tak akal. Dia tak dihisap, kan? Tapi dengan kasih sayang itu, manusia ada rasa rahmat dalam hati dia. Dia ada rasa sayang dalam hati dia. Sebab itulah kalau kita tengok, walaupun orang itu tidak beriman, tapi dia ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Dia tidak jadi rosak, tidak. Tapi sebab Allah bagi juga sedikit sesama manusia. Cumanya banyak sikit, faham tak faham, itu saja. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
kita kena tanam kasih sayang dengan penuh keimanan, dengan amal soleh kita, insya-Allah kita akan tambah lagi rasa kasih sayang kita sesama manusia. Sebenarnya banyak orang yang susah, banyak orang yang berhadapan dengan musibah, banyak orang yang memerlukan, dan banyak orang yang kurang kasih sayang atas dunia ini. Maka kita sebaik-baiknya, seboleh-bolehnya kita jangan mencetuskan benda-benda yang tidak baik. Jangan mencetuskan benda-benda yang tidak baik, terutama dalam masyarakat sekitar kita. Mulut kita kena jaga, mulut kena jaga, perbuatan kita kena jaga dan sebagainya, demi menjaga keharmonian. Dan itulah di antara tanda kasih sayang kita kepada Allah SWT. Dan kasih sayang itu merupakan kesempurnaan dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itu yang saya kongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini. Ya? Semoga kita dapat membina kasih sayang yang kuat dalam dengan kita. Kenapa tuan-tuan? Satu, saya ingat satu hadis lah tu. Nabi kata, tak beriman seorang itu sehingga dia bertakwa kepada Allah. Tak bertakwa seorang itu sehingga dia sehingga dia berkasih sayang. Tak tahu terbalik. So, tidak bertakwa seorang itu sehingga dia beriman kepada Allah. Tidak beriman seorang itu sehingga dia berkasih sayang sesama manusia. Dia menyebarkan kasih sayang. Jadi kita ni jangan layan sangat dengan perkara-perkara yang mencetuskan kemarahan, mencetuskan huru-hara dalam hidup, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Semoga kita dapat membina kasih sayang sesama kita, insyaAllah. Wallahu a'lam, yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah datang daripada diri saya. Menyampaikan aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila dinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.